Hai guys, kembali lagi dengan Kepo Tekno. Kali ini kita akan mereview sebuah peripheral yang udah lama banget gue gak mereview peripheral lainnya. Yang terakhir gue review adalah 3 peripheral yang murah meriah. Dan kali ini gue juga akan mereview sebuah peripheral yang sangat murah. Ini adalah keyboard mekanik dan ini adalah the most cheapest keyboard mechanical ever found. Hai guys, wait up. Sebelum kalian melihat review kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow IG kami. Dan untuk kalian juga dapat mengunjungi toko merchandise kami di Ciptaloka /ESArt untuk mendapatkan kaos dengan desain-desain keren untuk orang-orang keren seperti kalian. Kita mulai saja unboxingnya. Jadi kita buka saja dulu untuk packagingnya. Packagingnya kalau gue bilang cukup oke ini ya. Jadi mereka itu memberikan packaging yang cukup mantap, cukup bagus, dan ada bubble wrap-nya juga. Walaupun kita jarang banget ngelihat keyboard rusak karena pengiriman ya, jarang banget. Kalau VGA sering, kardusnya penyok, seperti RX5700XT kemarin kardusnya penyok, itu mungkin yang menyebabkan gambarnya jadi penyok. Udah nonton belum videonya? Ditonton ya, untuk video RX5700XT itu VGA yang powerful menurut gue dengan harga yang cukup terjangkau dan oke banget sih kalau kalian memang mencari power yang berlebih untuk kartu grafis kalian, karena kalau gue sendiri adalah tipikal orang pas-pasan, jadi apa yang gue mampu gue beli gitu aja. Oke. So this is Armageddon Mecha A3C. Ini keyboard yang menurut gue tidak paling murah sih sebenarnya, karena ada versi 2C-nya yang harganya cuma 220 kalau sekarang. Kalau sebelumnya masih promo 199. Ini adalah tipe 3C-nya. Untuk tipe 3C ini memang di katalog keterangan dari tokonya menggunakan RGB, tapi menurut gue itu adalah rainbow ya, bukan RGB. Jadi kalian jangan, kalau berharap RGB, kalian harus membeli di atasnya di harga sedikit lebih mahal. Kalau ini yang gue beli tipe 3C ini adalah sekitar 250.000 setelah diskon, karena harga awalnya 299.000. Dan oke banget kalau menurut gue sih untuk dari spesifikasinya. Kita lihat sendiri di sini. Untuk keterangannya sendiri hanya menggunakan hot swap able modular mechanical switch. Dan kalau dari fisik switchnya memang mirip sekali Optimo Blue ya. Jadi ya udah tau lah fisik dari switch. Jadi ini 2019 edition. Jadi ini benar-benar yang terbaru dari Armageddon. Jadi memang gue rasa cukup oke. Walaupun secara fisik kayaknya nggak seberat dari DA gue. Kalau menurut gue ini sama banget. Untuk layoutnya, tombolnya, bentuk tombolnya sama, bentuk ininya juga sama. Ini sama persis banget keyboardnya. Jadi, let's open this, oke? Okay. Why? This is unboxing video, oke? Okay. Enggak, kita ada tesnya. Oke, okay, kita dapat kartu garansi, di mana di sini ada keterangan garansi untuk kita ngurus garansi. Dan kita melihat pertama kali mungkin kekurangannya daripada DA, yaitu kabelnya not braided. So this is plain cable, tidak braided. Kalau DA di braided, jadi mungkin agak sedikit lebih baik. Itulah mungkin potongan harga yang cukup signifikan ya kalau menurut gua dari segi lainnya. Oke, di sini juga ada apa ini, kartu garansi juga. Oh enggak, ini kayak panduan untuk makro switch-nya. Oke. Okay. Let's drop this first. Okay. This is the keyboard. Oke. Okay. Kalau untuk dari fisiknya sendiri, yang gue lihat ini adalah perbedaannya dari build quality ya. Memang untuk DA itu lebih terlihat solid karena plastiknya ini bukan plastik biasa, lebih ke arah ABS ya, ABS memang plastik tapi lebih kuat, lebih kokoh untuk secara body. Lalu juga untuk
di sini tidak ada buat meninggikan keyboardnya ya, jadi fix keyboardnya seperti ini, tidak ada bagian bawahnya ini untuk meninggikan. Oke. Okay. Untuk layoutnya hampir sama persis, tombolnya juga sama persis, tidak ada perbedaan dengan DA. Dan memang kalau gue menurut gue ini juga mirip dengan DA, cuman kalau DA dia agak tombolnya tidak terlihat seperti ini. Jadi ini mungkin supaya RGB-nya kelihatan, jadi dia agak menaikkan tombolnya. Kalau di DA dia lebih ke arah ditutup lagi oleh frame, jadi bagian bawahnya tidak kelihatan, jadi hanya saja yang berwarna. Untuk suara, oke, okay. Untuk tombol enter suaranya agak berbeda. Oke, okay. Ini nggak dikasih ini bonus TV untuk pengganti ya, dan untuk saya sendiri juga nggak dikasih. Maybe gue harus tanya ya. Oke. Okay. Tombol enternya agak berbeda ya. Mungkin emang agak berbeda untuk daerah tekanan ya. Jadi mungkin nanti aja kita bahas pas di tes. Cukup oke okay ya untuk suaranya seperti kalian dengar. Ya, beberapa key memang kelihatannya memiliki suara yang agak berbeda ya. Angka 9 enter. Gue gak tahu ini apakah emang build quality-nya kurang terkontrol, tapi memang berbeda. Tapi kalau masalah switch, gue bisa ganti dengan yang milik DA untuk membuktikannya apakah memang ini masalah switch-nya aja. Jadi beberapa switch tekanannya terasa solid. Memang kalau di DA sendiri beberapa tombol agak berbeda ya untuk berat tekanannya, cuman this don't like the enter. The enter is oke, okay, ini juga. This is wobbling. Oke. Okay. So, the perbedaannya adalah ini wobble dan ini agak enggak berasa mekanik. Mungkin ntar kita harus lihat dalamnya dulu. Kenapa ini nggak berasa mekanik? Oke, okay, untuk tombol startnya juga agak wobbling. Mungkin karena nggak dikasih frame ya, seperti DA, jadi dia agak bisa lari gitu loh. Jadi kurang oke okay sih kalau menurut gue. Tapi this 250.000 loh. Keyboard mechanical 250.000. Bahkan kalian bisa mendapatkan lebih murah untuk yang versi 2C. Jadi yang versi 3C ini 250.000, yang versi 2C-nya hanya 220.000, sebelumnya harga 199.000. Jadi memang sangat murah sekali. Untuk tesnya sementara kita pakai power bank dulu untuk kita lihat RGB-nya. Tipikal orang yang hobi RGB. So, yes. The same turn on. So this is basically sama ya. Dan kalau kita ganti untuk lampunya, oke. Okay. Oke. Okay. Yes, dia LED oke. Okay. So, bagaimana kualitas Armageddon MKA C3 sebagai keyboard mekanik paling murah di toko online ini? Sebagai keyboard mekanik, Armageddon MKA C3 ini memang menawarkan harga yang menarik. Bahkan harga yang ditawarkan hampir menyamai keyboard membran dengan rainbow effect lainnya. Layout yang disajikan sangat mirip dengan keyboard dan keyless sejenis, namun beberapa hal yang sangat mengganggu bahkan untuk kelas keyboard mekanik yang murah meriah. Untuk beberapa key terasa kurang berasa mekaniknya, alias tidak memiliki suara yang sama. Mungkin ini dikarenakan desain body yang tidak flat sehingga beberapa key memiliki sensasi yang berbeda. Namun yang sangat mengecewakan adalah bagian enter dan spasi. Berbeda dengan keyboard yang kami review sebelumnya yaitu Digital Alliance PK Key1, keyboard mekanik Armageddon ini menggunakan penyangga untuk tombol spasti, bukannya dummy switch layaknya di DA. Hal ini menyebabkan tombol spasti terasa tidak solid dan agak sedikit wobble. Sedangkan untuk enter, memang untuk menempatkan tombol enter yang besar adalah hal yang sangat gua apresiasi. Tapi tombol enter yang besar ini hanya disupport dengan satu switch saja tanpa penyangga besi ataupun dummy switch, agar tetap seimbang.
Bagi gue ini saat mengganggu, belum lagi beberapa tombol yang memang suara klikinya tidak sama karena mobil tersebut. Gimmick gaming dari penampilan RGB dan mekanik saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah keyboard nyaman digunakan. Walaupun dengan harga yang sangat murah, namun seharusnya kenyamanan mengetik lebih diutamakan. Bahkan, gue rasa untuk mengurangi kos, sebenarnya gimmick Rainbow RGB bisa dihilangkan. Dan menggunakan LED satu warna saja dengan mode breathing saja itu sudah juga lebih dari cukup. Why? Karena Armageddon MKAC3 ini tidak memiliki dukungan software untuk konfigurasi RGB-nya. Jadi kalian harus melakukan setting kembali mode light rainbow sesuai keinginan kalian apabila komputer kalian matikan dan saat dihidupkan kembali berikutnya. Anyway, one thing yang gue suka dari keyboard ini adalah Essen logo Armageddon di bagian sisi kiri dan kanan dari keyboard ini. That's it. So, kesimpulan gue, this is a cheap keyboard, mechanical keyboard yang paling murah yang pernah gue temukan. Tapi dengan banyak kekurangan yang mungkin akan mengecewakan kalian sedikit, dimana sebenarnya bisa lebih baik. Kalian bisa mendapatkan, maksudnya Armageddon bisa memberikan yang lebih baik. But anyway, if you looking for a cheap keyboard, this is what you want. But in my opinion, you can buy better keyboard than this. So, what do you think? Okay, tinggalkan komentar kalian apabila kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel kami agar kami bisa terus mereview produk-produk terbaik lainnya. Dan semoga kalian menyukai video kali ini ya. Dan this is okay, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. And...